telah menyebabkan ada keyakinan kita bahawa Anwar menggunakan proksi. Saya sebut antara dua kenderaan. Dua saja saya petik, eh? Kenderaan mewah Jaguar ZJ Premium Luxury V6, nombor plate VCQ8055. Kita buat carian tersebut, ini yang dia keluar masuk istana hari itu. Kita buat carian nama daftar atas Yayasan Aman Berhad. Yayasan Aman Berhad, yayasan untuk orang miskin, orang derma dekat yayasan dapat dapat cukai, dapat elak cukai, eh, negara dapat elak cukai. Duit yayasan ni mesti guna ikut yayasan ni buat apa, didaftarkan untuk apa. Yayasan Aman untuk orang miskin, beli kereta mewah untuk Anwar Ibrahim. Benda ini telah mengingatkan saya dengan Yayasan Akal Budi. Yayasan Akal Budi, Yayasan Akal Budi, di mana terkait dengan Zahid. Dan orang telah melihat Yayasan Akal Budi sebagai washing machine, cuci duit, cuci duit. Saya tersalah tu. Ini mengingatkan kita dengan Yayasan Akal Budi, bukan yayasan anda. Yayasan Akal Budi, di mana Yayasan Aman yang nombor plate ini daftar, dia telah menjadi conflict of interest kerana Anwar merupakan penasihat dan pengasasnya, dan Azizah merupakan board director, lembaga pengarah dia. Kedua, kereta mewah 740LE X-Drive BMW bernombor plate daftar BEM1. Anwar gunakan masa pilihan raya tu, semua orang tengok ke sana ke sini dengan kereta itu. Dimiliki oleh Sumdin Samsudin Noh, seorang tokoh perniagaan dari Selangor. Jika carian dibuat, taikun ini pernah mendapat latihan JLC, agensi kerajaan Selangor, dan mempunyai pelbagai perniagaan termasuk hartanah dan sebagainya di Selangor. Jadi, maknanya, engkau ni tak adalah telur semana, kan? Engkau pakai kereta orang, dan orang dapat projek, kan? Orang dapat projek, lepas tu bagi engkau pakai kereta. Itu baru kereta yang kita nampak. Yang akaun transfer luar negara, kita tak tahu lagi, kan? Jadi persoalan dia, jangan sembang soal ketulusan lah Anwar Ibrahim, kan? Kerana apa? Kamu duduk pun rumah toke Cina, kan? Yang penuh misteri. Namun, saya hari ini hadir ke SPRM. Saya percaya, kod, saya percaya SPRM akan bakul sampahkan saja perkara yang saya bangkitkan ini, tak? Kerana apa? SPRM hari ini telah bertukar banyak pemerintahan. SPRM dilihat sebagai alat penguasa semata-mata. Seperti mana SPRM menghalalkan skandal 1MDB. Ingat tak? 1MDB ni SPRM ni lah yang cakap, oh elok, elok, elok. Tiba tergolek Najib. Oh terus Najib itu, ini dan sebagainya. Kan? Begitulah kali ini. Sudah tentu SPRM akan jadi medan menghalalkan semua yang berlaku. Sehinggalah Anwar akan hilang kuasa dalam masa terdekat nanti. Azam Baki, ketua SPRM, terlibat banyak skandal. Terdedah. Isu milikan saham, isu milikan kekayaan, namun semua senyap. Skandal korupsi di Negeri Sembilan, isu Yayasan Negeri Sembilan, isu balak, isu pasir, isu tanah, saya dedahkan dan saya buat laporan. Dan kemudian bergaraklah budak-budak waliwat, waliwati ini, kan? Bergarak, oh nak suruh undur Azam Baki. Tapi lepas Azam Baki dapat jawatan, antara dia saudara, semua kes di Negeri Sembilan ni jadi senyap. Ini saya tak tahulah suratan atau kebetulan, apabila adik ipar Azam Baki masuk dalam Negeri Sembilan, dapat jawatan JLC, dapat jawatan pelbagai, bukan satu, pelbagai jawatan dan gaji RM100,000, dan kini lebih lagi apabila diura-urakan, adik ipar Azam Baki ni bakal menjadi menteri besar Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Jadi SPRM ni saya tak nak.